Letusan Gunung Semeru terpantau CCTV yang berada di Desa Oro-Oro Ombo, Lumajang, Jawa Timur. Dari rekaman CCTV, material vulkanik menyembur dari kawah setinggi 1000 meter condong mengarah ke sisi timur. Dari data laporan periodik pos pengamatan Gunung Api Semeru 6 jam terakhir, Gunung Semeru secara visual terpantau alami letusan 4 kali. BPBD Kabupaten Lumajang menyiagakan personel di pos curah Kobokan yang berjarak 10 km dari puncak Gunung Semeru. Untuk gunung api perlu diketahui bahwa untuk gunung berapi, terutama Gunung Semeru, ini bersifat fluktuatif. Hari ini terlandai, kita tidak tahu, nanti sore kita tidak tahu, malam kita tidak tahu, besok. Maka dari itu kita tetap terus koordinasi dengan relawan yang ada di Semeru, pos pengamat, dan tetap waspada kepada masyarakat. Jangan panik, lakukan aktivitas seperti biasa, tapi tidak mengurangi kewaspadaan dan kesiapsiagaannya. BPBD Kabupaten Lumajang juga mengimbau warga untuk tetap waspada karena aktivitas vulkanik Gunung Semeru masih fluktuatif dan tidak bisa diprediksi. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yaya Nugroho, iNews melaporkan.